Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita akan melanjutkan lagi game Mariposa di episode 8. Liburan bersama Iqbal yang tak akan pernah bisa aku lupa. Sampai kapanpun juga. Jadi kemarin kan kita terakhir itu mau ngetes Iqbal. Ternyata Iqbal kayak kecewa dengan kita. Gue aja gak pernah ragu sama lo, Lala. Aku termenung. Tatapan kecewa Iqbal perlahan berubah. Dia terlihat terluka karena aku menguji ketulusannya. Aku memang sudah keterlaluan pada Iqbal. Wajar jika dia marah padaku sekarang. Iqbal marah sama Lala. Maafin Lala. Iqbal bungkam, membuatku semakin gugup dan takut. Jangan marah, Lala minta maaf. Mataku mulai memanas. Aku sangat takut jika Iqbal marah padaku sekarang. Enggak. Bohong, Iqbal kelihatan marah sama Lala. Jawabannya singkat gitu. Iqbal pasti marah. Marah kan sama Lala? Enggak, Lala. Oh, enggak marah. Aku menundukkan kepala dengan mata yang mulai basah. Jawaban Iqbal tetap tidak membuatku yakin kalau dia tidak marah padaku. Maafin Lala, Iqbal. Lala janji gak kayak gitu lagi. Maaf. Setetes air jatuh dari mataku. Aku segera menghapusnya sebelum Iqbal tahu kalau aku menangis. Lala. Kak, Lala yakin sama Iqbal? Aku mendengar Iqbal yang menghela napasnya. Jangan ulangi lagi. Iya, Lala janji gak kayak gitu lagi. Jangan marah sama Lala. Gue gak marah, Lala. Aku memberanikan diri mengangkat kepala dan menatap Iqbal. Iya, gak marah tapi kayak lebih kayak kecewa gak sih? Beneran, gak marah? Iya, Lala. Kalau Iqbal beneran gak marah, senyum dong buat Lala. Iqbal mengangguk dan tersenyum kecil. Senyumnya terlihat manis dan hangat secara bersamaan. Oh. Iqbal mengacak rambutku gemas. Sekarang hatiku lega. Iqbal sudah tidak marah padaku. Lala, sayang sama Iqbal. Gue juga. Lala boleh peluk Iqbal sekali lagi? Iqbal tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang tidak bisa ku mengerti. Kenapa Iqbal diem aja? Nggak boleh ya? Iqbal tersenyum sambil melebarkan kedua tangannya. Sini. Oh, tanpa menunggu lagi, aku langsung memeluk Iqbal erat. Kali ini Iqbal pun membalas pelukanku. Lala, benar-benar minta maaf ya, Iqbal. Iya. Jangan pernah tinggalin Lala. Iqbal harus terus suka dan sayang sama Lala ya. Iya, Lala. Selamat malam, pacarnya Lala. Selamat malam juga, pacarku. Hari yang dinantikan semua orang pun tiba. Liburan. Hei Tayo. Dia bus kecil ramah, melaju, melambat, merangkak, tengkurap, bersalto. Itu mobil apaan itu? Tayo selalu senang. Kayaknya itu sebuah kalimat iklan, tapi aku udah lupa. Glenn terus saja menyanyikan lagu yang sama berulang kali. Ini sudah ke-23 kalinya dia bernyanyi Tayo. Gue kasih 1000 kalau lo nyanyi yang lain. Nggak bisa, Bal. Gue udah teken kontrak sama Tayo dan kawan-kawan buat jadi pengiring perjalanan kita hari ini. Tapi kalian nggak boleh nyanyi kayak gitu.
Kasihan Tayonya. Kalau dia sedih gimana? Senang aja Lala. Santai kayak di pantai. Tayo udah best friend sama gue. Best friend kok sama Tayo? Temenan itu sama sapi. Biar pinter. Lo menghina gue. Kedengarannya gimana? Iqbal menurunkan jendela mobil di sampingnya. Dia sama sekali tidak berkomentar mendengar perdebatanku dan Glenn yang duduk di sebelahnya. Dina yang duduk di sebelahku membuka penutup matanya, lalu membangunkan Dino yang tidur di sisinya. Kenapa Din? Kenapa sayang? Gue udah bilang kan, kalau gue gak mau di mobil ini. Gue pengennya satu mobil sama Rian dan Amanda. Kenapa? Kalau semut sama sapi digabung dalam satu mobil, gak bisa tidur gue. Aku memasang wajah datar, seolah tidak mendengar protes yang Dina katakan ke pacarnya, meski kami duduk bersebelahan. Iqbal di sini, Din. Jadi Lala juga harus di sini. Terus si semut ngapain di sini? Lo sama Iqbal juga bisa nyetir, kan? Cuma dia dan Iqbal yang punya SIM A. Gue belum punya. Terus kenapa gak Iqbal yang nyetir? Lala yang gak ngebolehin Iqbal nyetir karena jaraknya jauh. Lala gak mau. Iqbal kecapean. Emang Dina mau tanggung jawab kalau itu terjadi? Dasar, banyak bacot kamu. Dina meremas rambutnya. Udah Din, yang tenang, jangan marah-marah. Nanti lo cepet tua. Diem lo, makhluk astral, manusia bukan, alien bukan. Spesies macam apa sih lo ini? Dina semakin mengamuk. Aku hanya bisa diam menyaksikannya karena tidak mau kena semprot juga seperti Glenn. Terus kalau gue bukan manusia, gue apa? Gue manusia. Gue punya 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, 1 hidung, 1 mulut. Mbak, apalagi yang enggak gue punya sebagai manusia? Otak. Otak. Aku tertawa kecil. Tak menyangka kalau jawabanku dan Dina akan sama persis. Iqbal menepuk bahu Glenn dengan wajah iba. Besok gue beliin otak ya. Gak usah sedih. Sebentar lagi kita ngelewatin taman bunga. Taman bunga? Istirahat di sana yuk. Sekalian kita makan siang di sana. Tidak ada yang menjawab ideku sama sekali. Dikacangin ya. Ayolah, kapan lagi kita makan siang dan main ke taman bunga? Kalau enggak sekarang. Iya. Yeay, yang lain juga setuju kan? Gue iya aja, daripada lo nangis sampai lebaran. Selama Dina setuju, gue sih ikut. Aku tepuk tangan heboh, tidak sabar rasanya untuk melihat taman bunga yang Dino maksud. Supir, kita mampir taman bunga dulu ya, jangan sampai kelewat. Siap, Nyonya Guana, percayakan kemampuan menyetir Abang Glenn. Demi apa? Aku langsung membuka pintu dan berlari keluar ketika mobil telah terparkir. Aku segera mencari lokasi yang bagus untuk dijadikan latar selfie. Puluhan foto sudah tersimpan di galeri ponselku. Dikit banget cuma puluhan. Dulu aku ingat temen SMPku, dia ada ribuan bahkan puluhan ribu. Aku baru sadar kalau aku meninggalkan Iqbal tadi. Aku mengedarkan pandangan, mencari di mana Iqbal berada. Itu dia. Aku melihat Iqbal tengah berdiri di dekat Glenn. Dia juga menatapku sekarang. Setengah berlari, aku menghampiri Iqbal.
Debal, yang dari tadi lo liatin bisa datang sendiri. Gak usah diliatin terus juga, gak bakal hilang cewek lo. Aku gak tahu kenapa. Wajahku memanas mendengar ledekan Glenn pada Iqbal. Tapi aku mendekatkan bibir ke telinga Iqbal dan berbisik. Iqbal, dari tadi liatin Lala. Iya. Iqbal ikut berbisik, tidak membiarkan Glenn mencuri dengar suara kami. Kenapa? Gak ada apa-apa. Aku kembali memperhatikan pemandangan di taman bunga dan menemukan sebuah labirin. Iqbal, ayo ke labirin. Panas, Lala. Lala pengen ke sana. Iqbal menghela napas pelan. Iqbal gak mau ya. Iqbal terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dan menggenggam tangan kananku. Ayo. Iqbal menuntunku berjalan menuju labirin. Ya, bucin ya. Aku melotot ke arah Glenn yang ternyata mengikutiku dan Iqbal. Hei, dasar kamu semut, kenapa ikut-ikut? Kami sampai di depan pintu masuk labirin. Aku menarik tangan Iqbal yang hendak masuk lebih dulu. Kenapa? Tiba-tiba Lala dapat ide. Iqbal, ayo kita lomba. Lomba? Iya, lomba. Kita masuk terpisah. Iqbal masuk di kanan, Lala masuk di kiri. Siapa yang duluan bisa keluar, dia boleh ajuin satu permintaan ke yang kalah. Gimana? Paling juga lo nyasar dan gak bisa keluar, Lala. Habis itu lo minta tolong Iqbal deh. Lala gak semanja itu ya, Glenn. Kita taruhan aja. Lala pasti menang dari Iqbal. Oh ya, kita lihat aja nanti. Gue yakin 1001% Iqbal yang menang. Aku mendesis sebal, sementara Iqbal menatap Glenn tajam. Glenn akhirnya bungkam dan menjauh dari kami berdua. Bye-bye, Glenn. Ya udah, ayo lomba. Beneran, Iqbal mau. Terpaksa enggak? Terpaksa. Iqbal. Iqbal harus lapang dada dan ikhlas nemenin Lala. Jadi, lomba enggak? Jadi, kita mulai lombanya sekarang, Iqbal. Oke. Satu, dua, tiga. Aku berlari ke dalam labirin meninggalkan Iqbal di pintu masuk. Di dalam labirin, aku mulai terengah-engah karena terus berlari dari pintu masuk untuk menghemat waktu. Aku berhenti berlari dan melangkah pelan karena keringat yang mulai mengucur. Aku mulai merasa tidak asing dengan bagian labirin ini, namun tetap berjalan melewatinya dan berbelok ke arah yang berbeda. Buntu. Aku berputar balik mencari jalan lain. Setelah ini, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk memilih pilihan yang akan memberimu ilustrasi istimewa antara kamu dan Iqbal. Matahari yang semakin terik membuat tubuhku melemah. Kepalaku pun mulai terasa pusing. Kalau Lala nggak segera keluar, Lala bisa kalah taruhan sama Glenn. Lala juga jadi nggak bisa minta satu permintaan ke Iqbal kalau Lala kalah dari Iqbal. Padahal Lala mau minta Iqbal buat jangan pernah putusin Lala kalau Lala menang. Lala, nggak boleh nyerah. Kamu bisa, Lala. Lala akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Aku memaksakan tubuhku untuk tetap berjalan, meski tubuhku terasa semakin lemah dan kepalaku semakin berat. Enggak, Lala pasti bisa keluar dari sini. Aku tetap memaksakan diri untuk menyusuri labirin. Hingga aku pasrah, satu buku akan terjatuh karena sudah tidak sanggup berjalan lagi. Lala!
Aku membuka mataku yang sudah setengah tertutup. Iqbal menatapku dengan raut cemas. I'm sorry, Iqbal. Diriku seperti ini. Ternyata aku berada di dalam pelukannya, sehingga aku tidak jatuh ke tanah. Kenapa lo gak nelpon gue? Lala gak mau nyerah gitu aja, Iqbal. Lala bukan anak manja. Iqbal mengaca rambutku sambil tersenyum tipis. Iqbal? Tanpa bicara, Iqbal tiba-tiba menggendongku di punggungnya. Aku yang takut terjatuh melingkarkan tangan di leher Iqbal. Lain kali langsung telepon gue kalau lo merasa sakit. Aku hanya menganggukkan kepala di samping wajahnya. Jantungku berdegup cepat. Semoga saja Iqbal tidak dapat merasakannya. Masih pusing? Enggak, Iqbal. Tapi jantung Lala sekarang lagi ribut di dalam sana. Oh, karena Iqbal tiba-tiba jadi romantis tanpa Lala minta. Aku melihat tawa Iqbal meski hanya sekilas. Suruh mereka diam. Iqbal memiringkan kepalanya sambil tersenyum ke arahku. Gak bisa, Iqbal. Lala suka jantung Lala berdegup cepat karena Iqbal. Coba lo diem. Kenapa, Iqbal? Biar lo tahu, gue juga ngerasain itu. Oh. Aku senyum, kuratkan pelukanku pada Iqbal. Aku melihat pintu keluar labirin semakin dekat. Oh. Lala harap Iqbal akan selalu ingat momen berdua sama Lala di labirin ini. Lala akan buat Iqbal gak ngelupain hari ini. Nyatain cinta. Lala, cinta sama Iqbal. Langkah Iqbal mendadak terhenti. Wajahnya perlahan memerah meski Iqbal bergeming. Seharusnya kan tidak bergeming ya. Makasih Iqbal, mau jadi pacar Lala dan balas perasaan Lala. Makasih juga karena Iqbal gendong Lala hari ini tanpa Lala minta. Lala senang banget. Lala gak akan pernah lupain hari ini seumur hidup Lala. Sama-sama, Lala. Aku membalas senyum Iqbal, lalu dia kembali menatap ke depan dan berjalan menuju pintu keluar labirin. Ada cerita Lala dan Iqbal di labirin ini. Cerita yang takkan pernah bisa Lala lupa, sampai kapanpun juga. Oh, memori yang indah ya. Kami kemudian melanjutkan perjalanan ke bumi perkemahan. Setelah mendirikan 3 tenda, aku dan semuanya duduk melingkari api unggun yang dibuat Rian, Iqbal, dan Dino. Kami bernyanyi bersama sambil menikmati udara malam di puncak dengan iringan gitar yang Dino mainkan. Kami bernyanyi lagu dari zaman dulu sampai lagu kekinian, menghapus jejakmu hingga jaran goyang kami nyanyikan bersama. Gue bosen nih, cuma nyanyi-nyanyi doang. Kita main game yuk. Truth or Dare. Boleh tuh. Biasanya gue kalau di klat main itu. Seru banget. Kedengarannya asik. Gimana peraturannya? Aku menyimak percakapan mereka semua yang ingin bermain Truth or Dare. Aku melihat Juna mengambil buah jeruk yang ada di kresek putih tak jauh darinya. Jadi, semua ikut main kecuali Dino. Dia bagian nyanyi sambil main gitar dengan mata tertutup. Selama Dino nyanyi, jeruk ini akan terus kita oper ke orang yang di samping kita. Kalau Dino berhenti nyanyi, saat itu juga pemegang jeruk akan diberikan tantangan Truth or Dare.
Juna melemparkan jeruk yang dipegangnya kepada Dina yang duduk di samping Dino. Dengan sigap Dina menerima jeruk itu. Buat penanya pertama, Dino yang ngasih pertanyaan. Penanya pertama, oke. Untuk yang kedua, yang berhak nanya adalah pemegang jeruk pertama kali dan seterusnya. Gimana? Setuju? Semuanya termasuk aku mengangguk setuju. Namun tiba-tiba Glenn mengangkat tangannya. Bentar, gue boleh nanya enggak? Silakan, tanya apa? Kenapa buahnya harus jeruk? Kenapa enggak apel aja? Gue lebih suka apel daripada jeruk. Apaan sih ini semut? Semuanya berdecak kesal sambil berusaha tetap sabar menghadapi ketidakwarasan Glenn. Glenn? Jangan pilih-pilih. Semua buah harus dimakan, biar Glenn gak kurus krempeng. Siap, Master. Glenn bersikap hormat sambil tersenyum sumeringah dan permainan pun dimulai. Dino duduk di atas kursi dengan mata ditutup agar dia tidak tahu siapa nantinya pemegang jeruk terakhir. Dino mulai bernyanyi dan jeruk pun dioper dari satu tangan ke tangan lain. Dino menghentikan petikan gitar dan nyanyiannya tepat saat jeruk berada di tangan Dina, pacarnya. Dino membuka penutup matanya dan tersenyum girang. Truth or dare? Dare. Dino tersenyum licik sambil meletakkan gitarnya. Tangan Dino kini menunjuk pipinya sendiri. Cium pipi gue sekali. Kami semua terbelalak dan bersorak mendengar tantangan yang Dino berikan pada pacarnya. Dasar Dino cari kesempatan. Aku sempat melirik Iqbal. Dia tidak berekspresi sama sekali, seolah tidak menikmati permainan ini. Yang lain kek, malu diliatin. No, cepetan. Dengan wajah memerah, Dina segera menjalankan tantangan itu. Dia mencium pipi Dino dengan sangat cepat. Setelahnya, Dina menampar pipi Dino yang tadi dia cium dengan cukup keras. Dino meringis sambil menatap Dina yang melotot ke arahnya. Kena kau. Awas aja kalau diulangin. Dina kembali ke tempatnya duduk dan memulai permainan lagi. Dino berhenti nyanyi, tepat saat jeruk itu berada di tangan Juna yang duduk di sebelahku. Aku bernapas lega. Nyaris aja, Lala yang kena. Gue pilih truth. Lo wajib jawab jujur. Hampir setengah tahun lalu, lo suka sama Lala dan nembak dia. Astaga naga, pertanyaannya nggak main-main. Sekarang, apa lo masih ada rasa suka ke Lala? Aku terkejut. Mengapa Dina menanyakan soal itu? Padahal aku sedang duduk di antara Iqbal dan Juna sekarang. Dina? Kenapa nanya itu? Aku menatap Dina cemas. Bagaimana jika suasana berubah jadi tidak nyaman karena pertanyaannya? Gue penasaran soalnya. Gue yakin yang lain juga penasaran sih. Bukan cuma gue dong. Gila banget tuh pertanyaan. Suasana mendadak hening, seolah semuanya ingin mendengar jawaban Juna. Jujur, gue masih suka sama Lala. Gue masih ada rasa sama dia. Oh my God! Ini mah kayak cinta segitiga antara Lee Min Ho, Suzy, dan Lee Jong Suk. What the... Aku mencuri pandang ke Iqbal. Dia terlihat tenang dan diam seperti biasa. Tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya. Dia sama sekali tidak cemburu mendengar jawaban Juna. Gue udah jawab kan? Ayo lanjut lagi. Oke, ayo lanjut lagi. Permainan kembali dijalankan. Kali ini petikan gitar Dino berhenti tepat ketika jeruk itu ada di tanganku. Oh dear. Truth or dare, Lala? Lala gak mau ditanyain pertanyaan kayak Juna tadi. Tapi Lala juga gak mau disuruh yang aneh-aneh kayak Dina. Aduh, Lala pilih apa nih?
Trut aja, Dare kayaknya lebih serem deh. Trut, Lala pilih Trut. Jadi, Lala nggak akan disuruh nyium Iqbal atau hal nekat lainnya. Aku menatap Juna, menantikan pertanyaan apa yang akan dia berikan padaku. Wajah Juna nampak berpikir keras, seolah dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Dulu, apa lo pernah kepikiran? Juna menatapku serius, jantungku mulai berdegup cepat. Kenapa perasaan Lala jadi nggak enak sama pertanyaan Juna? Untuk berhenti ngejar Iqbal dan berpaling ke gue? Kalau pernah, kapan itu terjadi? Kenapa Juna harus tanya itu sih? Aku terdiam, panik dengan pertanyaan Juna yang terasa serba salah. Lo harus jawab jujur, Lala. Kalau nggak jujur, pacar lo jadi botak. Lala nggak mau Iqbal jadi botak. Aku menarik napas panjang sebelum mulai menjawab. Pernah waktu... Juna ngasih Lala bunga. Juna ngasih Lala bunga di lab olimpiade. Sementara Iqbal bilang ke Lala kalau dia gak suka Lala sedikit pun. Waktu itu Lala sempat mikir untuk nyerah dan beralih ke Juna. Mengingat kejadian hari itu membuat dadaku sesak dan kedua mataku memanas. Penolakan Iqbal terasa sangat menyakitkan hingga tanpa terasa mataku mulai berkaca-kaca. Baiklah, permainan selesai, guys. Malam semakin dingin. Kalian pasti udah lelah dan pengen istirahat. Mari kita kembali ke tenda masing-masing. Aku buru-buru mengusap mataku yang basah selagi yang lain bersiap untuk kembali ke tenda. Aku menoleh ke arah Iqbal yang masih duduk di sebelah kiriku. Namun dia tidak bicara sedikit pun. Apa Iqbal marah sama Lala karena jawaban Lala tadi? Iqbal akhirnya menoleh ke arahku, menatapku lekat, tapi tatapannya tak dapat aku artikan. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Iqbal, marah ya sama Lala? Tiba-tiba Iqbal tersenyum kecil ke arahku. Gue akan bikin lo lupa sama malam ini. Oh, Iqbal meraih tangan kiriku, lalu menarikku begitu saja ke dalam pelukannya. Aku semakin deg-degan saat Iqbal mengeratkan pelukannya, hingga aku takut dia dapat mendengar degup jantungku. Sampai jumpa besok pagi, Lala. Iqbal berbisik di telingaku, lalu menyudahi pelukan kami malam itu. Ada yang nyapu di luar, kalau ada suara. Aku dan Iqbal kembali ke tenda kami masing-masing. Malam itu, aku tertidur dengan semua perilaku manis Iqbal terulang di mimpiku. Waduh, sampai masuk mimpi tuh. Keesokan paginya, aku terbangun karena alarm Amanda dan langsung teringat dengan rencana kami hari ini. Iqbal, udah bangun belum ya? Pagi, pacar... ini aku sih. Pagi, pacarnya Lala. Iqbal udah bangun belum? Belum. Terus yang balas ini siapa? Rasa sukanya ke Lala. Ya ampun, Iqbal. Bikin Lala makin gak sabar aja buat ketemu. Dasar deh, Iqbal. Aku segera bersiap-siap. Kami semua saling membantu membereskan tenda dan api unggun. Setelah mencari-cari jalan ke Bukit Tabis, kami akhirnya sampai. Teletabis maksudnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mariposanya. Kalau kalian suka video aku, please klik like, comment, and subscribe. And I'll see you next time. Bye-bye!